Pergok jalan bareng Jonathan Frizzy. Ola Ramlan jawab isu pacaran, kebetulan dia dan aku sama-sama sendiri. Ola Ramlan, artis cantik yang kini sudah menyandang status janda. Sepertinya tak butuh lama untuk membuka hatinya kembali. Kabar terkini, Ola Ramlan sedang menjalin kedekatan bersama pesinetron tampan yang juga baru saja berstatus 2, yaitu pesinetron itu adalah Jonathan Frizzy. Ya, mungkin kabar tersebut cukup mengejutkan publik. Pasalnya, Jonathan Frizzy kerap dikabarkan dekat dengan Ririn Dwi Ariyanti. Tetapi, Ola Ramlan dan Jonathan Frizzy malah kepergok tengah jalan bareng di salah satu acara. Dengan munculnya kabar tersebut, Ola Ramlan pun kini digosipkan berpacaran dengan Jonathan Frizzy. Lantas apa benar kedua artis itu kini berpacaran? Menjawab isu tersebut, mantan istri Muhammad Aufar Hutapea itu membeberkan hal kedekatannya dengan pesinetron yang akrab disapa Ijong tersebut. Lo bener nggak? Kok bisa bareng sama Ijong tadi? Tanya Denny sebagai pemandu acara. Itu di sebuah acara, datang bareng. Salah-salah. Jawab Ola Ramlan. Tidak ingin ucapannya menjadi salah tafsir. Ola Ramlan buru-buru menjelaskan kalau dirinya dan Ijong tidak sengaja bertemu di lokasi yang sama. Ketemu di situ. Kebetulan dia lagi sendiri. Aku lagi sendiri. Ya udahlah. Jalan bareng. Kata Ola Ramlan seperti dikutip Hoops. Ide dari kanal YouTube TransTV dan dilansir pikiranrakyat.com. Ola Ramlan secara tegas menambahkan, kalau dirinya dan Jonathan Frizzy tidak ada hubungan spesial. Selain itu, tidak pula berkomunikasi dengan mantan suami Dena Devanka tersebut. Temanan aja, aku enggak pernah kontakan. Komunikasi, kok, pada saat acara itu aja ketemu. Emang enggak janjian? Enggak apa segala macam. Jelas Ola Ramlan. Sedikit mengulas tentang Jonathan Frizzy. Memang belakangan ini nama pesinetron tersebut kerap diberitakan oleh sejumlah media tanah air. Terkait soal perseteruan dengan mantan istrinya, Dena Devankan. Dipicu dari unggahan wanita kelahiran 1984 itu di media sosial. Ia menuding Jonathan Frizzy sibuk pacaran dan tidak mau ikut membantu mengurus anak. Selain itu, nama Jonathan Frizzy juga kerap dikaitkan memiliki hubungan spesial dengan pesinetron cantik Ririn Dwi Ariyanti.